kemarin pada tanggal 8 Juni 2023 kalian dinyatakan lulus dari SMP Negeri 2 Kanggo. Sehingga beban yang ada di pundak kalian masih berat dan masih panjang. Karena kalian harus nanti bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, baik itu di SMA maupun di SMK. Pesan dari sekolah, kembangkan potensi para siswa sekalian yang selama 3 tahun diperoleh di SMP Negeri 2 Karanggo. Kembangkan di sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Abdikan ilmu kalian di masyarakat. Ya, sehingga lulusan dari SMP Negeri 2 Karanggo tidak ketinggalan dengan lulusan-lulusan dari SMP yang lain. Itu harapan kami. Kemudian hal-hal yang kurang baik yang kamu lihat, kamu dengar di SMP Negeri 2 Karanggo, off the record buat kalian sendiri.